perhatikan, langsung saja akan saya rangkai. Dan rangkaian solar cellnya sudah saya pasang dan akan saya jelaskan pada rangkaiannya. Dari solar cell ini menuju ke kabel USB female, kemudian disambungkan ke kabel USB menuju ke modul power bank, kemudian yang bagian sini ini menuju ke dudukan baterai A2 dan nanti baterainya dipasang di sini. Saya akan coba pasang baterai ini pada joltif, dan ini baterai sudah saya kuras habis voltasenya tadi malam, dan baterai ini akan saya uji coba dulu, dan lampunya menyala, baterainya sudah habis, dan baterai satunya lagi dan ini baterainya sudah habis. Dan selanjutnya kita akan keluar ruangan untuk mengecas baterai cas ini, dan solar cellnya akan saya bawa keluar untuk mengecas baterai cas ini, baterai cas A2 dengan voltase 1,2 volt. Kembali di Andi Josnet, dan pengecasan baterai ini sudah saya cas dengan solar cell sejak pagi, dan ini solar cellnya saya bawa ke dalam, dan sekarang sudah jam 1:30 siang, dan langsung saja ini baterainya akan saya uji coba, saya nyalakan dengan joltif LED.
Dan ini baterainya tadi sudah saya cas dengan solar cell tadi pagi sampai siang ini. Ini baterainya tadi saya cas dengan solar cell di bawah sinar matahari, dan baterainya akan saya coba. Dan lampu LED-nya menyala. Kemudian baterai yang satunya lagi akan saya coba nyalakan, dan lampu LED-nya menyala. Dan pada uji coba kali ini, dalam mengecas baterai A2 cas-casan dengan voltase 1,2 volt, ini baterainya tadi saya cas dengan solar cell di bawah sinar matahari. Pengecasannya cukup berhasil membuat baterai A2 ini bisa terisi meskipun hanya terisi sedikit, dan cukup lumayan. Baterai ini bisa dicas dengan solar cell dengan modul power bank, dan solar cell bekas power bank ini sangat cocok buat Anda yang sedang camping tapi baterai lampu senternya habis. Dan solar cell ini cukup bermanfaat buat pengecasan baterai A2. Dan di video selanjutnya saya akan mencoba mengecas baterai 18650. Baterainya seperti ini. Baterai 18650 ini akan saya coba cas dengan solar cell. Apakah ini baterai bisa dicas atau tidak? Dan selesai sudah pada pengecasan baterai A2 ini sejak pagi tadi. Dan semoga video tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, share, komen. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya, dan jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.